Obat sal perontok kutil kelamin. Tahukah Anda kelamin pada tubuh juga bisa dihinggapi kutil? Ya, kutil pada umumnya muncul pada bagian yang terbuka di tubuh manusia. Tetapi kutil juga bisa tumbuh di bagian yang tertutup dan sensitif di kelamin salah satunya. Kutil kelamin adalah penyakit kelamin yang mengakibatkan timbulnya benjolan kecil lembut di daerah kelamin Anda yang disebabkan oleh Human Papilloma Virus HPV. Ada lebih dari 100 jenis virus HPV yang umumnya dapat menyebabkan semua jenis kutil pada tangan, jari-jari, bahkan wajah. Kutil di kelamin umumnya menyerang tidak pandang bulu. Baik perempuan dan laki-laki bisa terkena. Tapi biasanya perempuan lebih rentan terkena HPV genital ini. Kutil ini pertumbuhannya sangat lembut pada awalnya tidak terdeteksi secara kasat mata. Lama-kelamaan akan muncul seiring diketahui dengan sentuhan. Tumbuhnya kutil di kelamin ini menimbulkan rasa sakit perih, cenderung tidak nyaman, dan gatal-gatal di area kelamin yang terdapat kutil. Mereka sangat berbahaya bagi perempuan karena beberapa jenis HPV juga dapat menyebabkan kanker serviks dan vulva. Bagaimana cara menghilangkan atau mengobati penyakit kutil kelamin kondiloma acuminata? Jengger ayam tanpa operasi?